Sekarang, pikirkan ini. Hidup adalah kopinya. Pekerjaan, uang, dan posisi dalam lingkungan sosial adalah cangkirnya. Itu semua adalah alat untuk menjaga dan mempertahankan hidup. Dan tipe dari cangkir yang kita punya tidaklah menggambarkan atau tidak merubah kualitas hidup yang kita jalani. Terkadang, dengan hanya berkonsentrasi kepada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati kopinya. Nikmati kopinya, bukan cangkirnya. Orang-orang yang berbahagia tidak memiliki segala yang terbaik. Mereka hanya menjadikan segala yang terbaik bagi mereka. Hidup yang sederhana, cinta yang jujur, perhatian yang mendalam, berbicara yang santun. Bukan cangkirnya, tapi yang penting kopinya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari cerita pendek ini tadi terlihat sekali bagaimana kita bukan membandingkan kehidupan, tapi membandingkan jabatan. Ya, membandingkan pekerjaan, membandingkan rumah, bukan membandingkan kebahagiaan di dalam rumah itu. Bukan membandingkan keamanan di dalam pekerjaan itu, tapi keren tidaknya sebuah pekerjaan. Padahal pekerjaan bukan hanya tidak mengindikasikan kualitas hidup, tapi sering menyembunyikan kualitas hidup yang sebetulnya. Orang yang sibuk mengurusi orang lain tetapi menterbengkalaikan anak-anaknya. Lihat bagaimana kita lupa menikmati kehidupan, lupa menikmati kopinya karena terlalu sibuk berebut gelasnya. Itu. Super sekali Pak Mario. Bagaimana kita harus menganggap kehidupan ini sehebat-hebat? Penanya berikutnya, silakan angkat tangan Anda. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mario, salam super. Selamat malam, salam super. Perkenalkan nama saya Hilsa dari Solo. Dari Solo? Ya. Saya adalah seorang yang memiliki sifat boros, jadi berapapun gaji yang saya terima, bagi saya itu 12 pas Pak Mario. Pertanyaan saya, apakah saya harus menghilangkan sifat boros itu, sedangkan sifat boros itu selama ini memotivasi saya untuk bekerja lebih keras, Pak? Super sekali. Mohon berdiri, Pak. Mohon berdiri. Apakah boros itu baik? Bagi saya baik, Pak, karena itu memotivasi saya untuk bekerja lebih keras, Pak. Super sekali. Coba ya, saya buat perumpamaan. Orang yang gajinya 10 juta belanjanya 12 juta. Ini boros gak Pak? Boros. Good. Orang pendapatannya 10 miliar, belanjanya 150 juta. Ini boros gak Pak? Tidak ya. Ini disebut malah justru hemat. Bin pelit. Sepuluh miliar pendapatannya, belanjanya 150 juta, ini sebagian besar pinjam. Kena. Berarti boros itu tidak berkenaan dengan jumlah pendapatan, Pak. Boros itu bukan tentang jumlah pendapatan. Boros itu tentang apa? Tentang sikap yang mendustakan nikmat Tuhan. Menurut Bapak baik itu? Tidak. Jadi apa rencananya? Tetap bekerja secara lebih keras dan mencari sambilan pekerjaan, Pak. Borosnya tadi bagaimana? Ya, borosnya. Apa yang Bapak lakukan tentang borosnya? Ya, saya sedikit berhemat, Pak. Sedikit berhemat? Ya. Sedikit berhemat. Borosnya kapan selesainya?
Berarti apa yang Bapak mau lakukan? Berhemat. Good. Mensyukuri nikmat Tuhan. Jangan rezeki yang kita minta dengan sulit itu, kita upayakan dengan sulit itu, lalu kita gunakan membiayai penyia-nyiaan waktu, bahkan membiayai maksiat loh Pak, sebagian orang. Ya? Yeah? Good. Untuk keinsafannya kita berikan tepuk tangan. Mudah-mudahan cukup jelas Pak. Kita break sebentar, kami akan segera kembali. Pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV, tentunya di Mario Teguh